مستمعات ولا خطر على بال شرگو شرگو ini mata kamu tak pernah tengokku, telinga kamu tak pernah dengarku, hati kamu tak pernah berkata kata-kata syurga. Nah, kita tahu gambaran syurga tak boleh kita nak gambar dengan pandangan atas dunia. Sebab syurga ni, syurga-syurga mana? Syurga tu, akhirat syurga. Ya, nak gambar macam mana atas dunia, syurga dan akhirat tak nampak gambaran. Kan? Cumanya Allah Ta'ala bagi gambar syurga ni ada sungai yang mana. Tak tentu je. Kita tengok atas dunia ni rumah ni tempat yang ada sungai yang mana kan, kita rasa oh sedapnya, suaranya, happy ya. Ya, tak tentu. Yang sebenarnya tak boleh nak tambah. Tak boleh kita nak tambah nikmat yang ada atas syurga yang Allah Ta'ala bagi atas dunia ni hanya 1%. 99% nak hidup hari akhirat syurga tu nikmat kita rasa nikmatnya hari ni kan, itu nikmat syurga 1% 99% dalam syurga tu. Ayat ni kita rasa tak pelik bila mana kita ya Allah Ta'ala kata syurga 99% tu kita kata tak perlu ni, kita dah kejar yang 1% kan, budi kita Allah nah. Boleh lah. Orang duduk duduk bunuh duduk kejar 1%. Patutnya duduk kejar yang 99%. No. Ni duduk kejar 1% semayang pun tak sempat. Itu no amal pun tak sempat. Nak dengar kuliah pun tak sempat. Nak datang masjid tak sempat. Tuan-tuan, tuan-tuan kaya tetapi dalam masa sama tak ada masa dengan Allah. Miskin kita sebenarnya. Tak kaya kita. Ya, kita kaya dari segi harta tapi jiwa kita miskin. Itu tak benar. Kita nak Allah Ta'ala bagi kaya kita, ya kita ada masa kita dengan Allah Ta'ala. Itu namanya orang kaya. Ya, ni tak ada masa. Dia kerja orang satu berata ya. Yang 99, ya Allah tak tahu ya. Rugi. Nah, inilah manusia yang rugi. Muslimin, muslimat yang rahmat Allah Ta'ala. Baik. Inna Allah, sesungguhnya Allah la yastahi, dia tidak segan Allah Ta'ala tak madu ayyadriba, untuk membuat masalah ma, satu perbandingan, masalah ni satu perumpamaan. Allah Ta'ala tak madu untuk membuat satu perbandingan, satu perumpamaan, satu kiasan. Ba'udatan, sepertinya fama fauqaha, ataupun sesuatu yang lebih kecil daripada nyamuk. Ya. Allah Ta'ala tak malu buat perumpamaan ini dengan binatang, nyamuk ke lalat ke, Allah Ta'ala tak malu. Ya. Kenapa? Fa'ammal ladina amanu, adapun orang yang beriman, faya'lamuna, mereka mengetahui, annahul haqqu min rabbihim, bahawa perbandingan itu adalah perkara yang benar daripada Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang yang kafir, orang yang ingkar, yang berpaling daripada Allah. Fayaquluna, mereka berkata, madza aradallah, apa maksud Allah bihadza masalah, dengan perbandingan ini. Yudhillu bihi katsira, Allah dia menjadikan kesesatan dengan perbandingan itu ramai daripada orang kafir. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah Ta'ala memberi petunjuk dengan perbandingan itu ramai daripada kalangan orang mukmin. Wa ma yudhillu bihi, dan tidaklah dia menjadikan kesesatan dengannya, dengan perbandingan itu, illal fasiqin, kecuali kepada orang yang fasik, yaitu orang yang tidak taat kepada perintah Allah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Bila mana Allah Ta'ala dia nak punya nak beritahu kepada kita sesuatu perkara itu secara mesejnya, secara yang lebih jelas, lebih tepat, maka salah satu uslub dia panggil uslub dakwah. Uslub dakwah maknanya bagaimana Allah Ta'ala nak
atas. Nah, secara pendekatan dakwah tadi melalui uslub apa? Uslub dia bagi al-absar, perumpamaan. Allah Ta'ala bagi perumpamaan. Kan? Yang kita dah baca dah. Yang lepas tu bagaimana Allah Ta'ala buat perumpamaan golongan munafik. Kan? Perumpamaan. Jadi benda yang ni, ini suatu uslub dakwah. Bagaimana Allah Ta'ala nak menjelaskan sesuatu itu dengan secara tepat ini. Oh, gambaran dia, oh ni, buat contohnya, bandingannya seperti ini, seperti ini. Jadi, mudahkan orang faham. Contohnya, Allah Ta'ala kata apa? Masalul gadina humilut tawrah, summa lam yahmiluha, tamasalul himar yang berasbar. Bandingan orang yang ada ilmu, kan? Dia ada ilmu. Masalul gadina humilut tawrah, bandingan orang yang membawa kitab Taurat, orang yang ada ilmu kitab Taurat. Dama sadir dari bandingan seperti himar. Dia ada ilmu tentang yang Taurat, tetapi dia tidak beramal dengan ilmu dia. Bandingannya seperti kaldan yang pinggul kita kata belakang dia. Nah, oh, tak ada nilai. Dia himar kaldan atas belakangnya ada kita. Tapi himar ini ciri kebodoh. Nah, himar bodoh itu. Padahal yang dia bawa atas belakang itu kita yang memaham. Dan Allah Ta'ala buat bandingan. Hanya kita ni kan ada ilmu tak ulama macam kaldai. Itu tengok. Allah Ta'ala buat bandingan perumpamaan dalam Quran ini. Allah suka. Suka kita baca, kita kata ya Allah. Bagaimana Allah Ta'ala calon mudah Allah Ta'ala buat pendekatan. Bandingan Allah Ta'ala buat bandingan masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, bandingan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Dan masalul habbatin, seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atabah, seumpama seorang yang menanamkan satu biji. Satu biji itu tumbuh satu pokok. Satu pokok itu tumbuh tujuh tangkai. Dan setiap tangga itu ada 100 orang. Maknanya RM1 dibelanjakan kan boleh subuh menjadi 700 ringgit. Kan? Nah, banyak habislah kita ifat RM1 ya. Bandingan Allah fi kulli subhatin mi'atu habbah. Tiap-tiap sumbulan tangga itu ada 700 ringgit. Kan? Wa'ifu lima yasha. Allah telah mengganda kepada siapa yang dikenali. Jadi semua ini dia bagi perumpamaan. Jadi bagi Allah Ta'ala dia tak malu buat bandingan dengan nyamuk, buat bandingan dengan lalat, binatang. Banyak binatang-binatang, objek binatang yang Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, perumpamaan. Jadi Allah Ta'ala tak malu. Nah, kenapa? Orang yang beriman dia mengetahui bahawa ini adalah suatu perkara yang benar. Al-haq, benda yang hak. Baik, apabila kita sebut al-haq, makna asal al-haq itu adalah keselarasan. Seperti selarasnya kaki pintu pada akselnya agar boleh berputar secara sempurna. Itu namanya benda-benda hak. Kita buat pintu, kita letak aksel itu. Maknanya, kalaulah esnya tak disadap, pintu tak boleh nak tutup, pintu tak boleh nak buka. Nah, jadi perkara yang hak tu macam tu lah. Dia mesti selarat, mesti selari. Kalau dia tak selarat, dia tak selari, dia bukan benda perkara yang hak. Maka Allah Ta'ala kata lafaz al-haq ini pertama. Maksud dia apa? Pertama dikatakan kepada pengadaan sesuatu untuk keperluan suatu hikmah. Oleh kerana Allah dikatakan sebagai al-haq. Al-haq itu adalah maksudnya pengadaan sesuatu untuk keperluan suatu hikmah. Allah Ta'ala mengadakan sesuatu perkara. Nah, maka itu adalah al-haq, suatu keperluan, suatu hikmah. Maka Allah dia katakan al-haq, Allah Ta'ala itu dialah yang maha benar. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala mengadakan sesuatu keperluan kepada makhluk. Yang kedua,
Al-haq dikatakan kepada yang diadakan sesuai dengan keperluan hikmah. Oleh kerana segala perbuatan Allah dikatakan al-haq. Maksudnya apa? Tuan-tuan, bila mana Allah Ta'ala menciptakan, menjadikan sesuatu perkara, maka kejadian yang Allah Ta'ala buat itu dia sesuai dengan keperluan hikmah. Kan? Maksudnya Allah Ta'ala tak jadikan sesuatu benda ini tanpa sebab, tanpa tujuan, tak. Semua Allah Ta'ala jadi dengan sesuatu. Maksudnya itu kebenaran, al-haq daripada Allah. Allah Ta'ala tanya kita, afa hasibtum an nama khalaqnakum abasa. Adakah kamu sangka bahawa aku ciptakan kamu itu sia-sia? Tak ada tujuan, tak ada matlamat. Tak ada. Semua Allah Ta'ala buat kita ni ada tujuan dan ada matlamat. Walaupun benda tu haram, eh ada hikmah dia. Itu al-haq daripada Allah Ta'ala. Bila mana Allah Ta'ala buat benda, benda haram, tujuan apa? Uji iman. Tak? Nak beritahu bahawa iman kita, ketaatan kita, yang mana kita boleh taat kepada perintah Allah. Yang ketiga, al-haq dengan maksud apa? Keyakinan sesuatu sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Seperti keyakinan seseorang terhadap kebangkitan, balasan, hukuman, syurga dan neraka adalah al-haq. Benda kita yakin pada satu, itu benda al-haq. Dan masa kita dengannya orang kan, bila mana jenazah dikumumikan orang baca takdir kan, antara ucapan takdir itu dia kata apa? Al-jannatu haqqun wal-naru haqqun wa hisabun haqqun. Kan, nak ucapkan penting benda ni hak, benda ni hak, maknanya kita kena yakin, kena yakin keyakinan kita pada satu orang, itu namanya al-haq. Kan, sekarang ini kita percaya tetapi kita belum yakin. Buktinya apa? Percaya juga? Percaya. Yakin kata? Tak berapa yakin. Sebab apa tak berapa yakin? Malah beriman kepada apa. Jadi benar-benar yakin. Nah, kalaulah kita betul-betul yakin, wuih, tak ada benda malah. Nah, kita jadi orang kata bersungguh. Orang kata, oh, memang pulut, pulut betul. Kan? Ini kita bukan pulut, pulut je. Kan? Patutnya kena pulut, kerana kita orang pulut. Kan? Tak akan pernah makan gitu. Mesti ini mesti maknanya dalam Allah. Yang keempat, al-haq itu dengan maksud apa? Untuk perbuatan, perkataan yang terjadi seperti seharusnya. Dan untuk ukuran serta waktu yang seharusnya, itu namanya hak. Kalau dia buat maka benda itu betul, itu hak. Kalau dia cakap, cakap benda betul, kan? Jadi kita boleh tengok sikit perkataan dia, perbuatan dia yang betul, itu namanya al-haq. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala kata apa? Ada pun orang yang beriman, mereka mengetahui bahawa itu adalah benar al-haq. Benar ya? Benar ya, benar. Adapun orang kafir, orang kafir dia kata apa? Mada aradallahu bihadza wasallam. Untuk apa? Allah Ta'ala buat perbandingan, buat perumpamaan yang untuk apa? Apa tujuan dia? Seolah-olahnya tak ada tujuan. Walhal orang mukmin dia percaya bahawa ini adalah al-haq, kebenaran daripada Allah. Orang kafir dia kata tak ada, tak ada tujuan, tak ada matlamat. Nah, maka Allah Ta'ala kata apa? Yudhillu bihi katsiran. Dengan perumpamaan ini menjadikan manusia itu sesat bila mana dia tidak menerima kebenaran. Ya, kita sesat. Orang yang menerima kebenaran wayang dibihika sirah, dia apabila dia terima kebenaran, maka kebenaran itu akan memberi petunjuk kepadanya.
Jadi orang mukmin bertambah iman, orang kafir bertambah kekufuran. Sebab apa? Sebab dia ingkar. Walhal Allah Ta'ala beritahu perubahan ini ada hikmah dia, ada tujuan dia, ada matlamat dia. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin, dan tidaklah menjadikan sesat itu melainkan orang yang fasik. Orang yang fasik artinya orang yang tidak taat kepada perintah Allah. Itu nama fasik. Dan bila mana kita tidak taat kepada perintah Allah, fasik. Fasik itu sama ada seseorang ini berkekalan melakukan dosa kecil ataupun orang ini melakukan dosa besar, maka dia namanya fasik. Dan orang semayang, kita tak semayang, fasik. Awak puasa, kita tak puasa, fasik. Apabila kita tidak taat pada perintah Allah Ta'ala, fasik kita. Itu yang kata kena jaga daripada fasik. Maka Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita siapa yang dikatakan fasikin. Wa ma yudillu bihi illa al-fasikin. Orang fasik alladzina yaquduna ahdallah, iaitu mereka yang melanggar perjanjian dengan Allah. Ya. Apa yang janji dengan Allah? Kita dah buat janji dengan Allah Ta'ala sebelum kita keluar daripada perut ibu kita. Dan kita berjanji dengan Allah di alam roh. Alastu bi rabbikum, adakah aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, semua cakap ya, ya Allah benar, kami percaya, kami yakin kamu lah Tuhan kami. Ini berjanji untuk beriman dengan Allah, berjanji untuk taat dengan Allah. Tiba-tiba keluar daripada perut ibu dah besar, dah dewasa, kufur pada Allah, ingkar pada Allah. Maksudnya ini orang fasik. Kamu dah berjanji alladzina yaquduna ahdallah, dan kamu melanggar perintah Allah. Min ba'di mitsaqihi, setelah diteguhkan perjanjian. Memang kamu dah buat perjanjian dengan Allah. Wa yaqta'una ma amara Allah. Yang keduanya sifat orang fasik tadi ialah mereka memutuskan perkara yang diperintahkan Allah bihi dengannya. Ayu suara untuk disambungkan silaturahim. Sifat orang orang fasik ialah mereka ni memutuskan perkara yang diperintahkan Allah Ta'ala dengannya untuk disambungkan. Maksudnya dia suka memutuskan silaturahim, orang fasik. Sifat yang kedua. Sifat pertama, mereka langgar perintah Allah Ta'ala. Yang kedua kan, mereka ni memutuskan hubungan silaturahim. Tuan-tuan, Allah besarnya. Kita ni hablum minallah, kita ada tali hubungan kita dengan Allah, dan kita ada hablum minannas, ada tali dengan manusia. Ikatan kita dengan Allah dan ikatan kita dengan manusia. Dua perkara ada. Hebat, oh hebatlah dia ni ahli ibadatnya. Tapi dengan manusia, dengan manusia macam mana? Oh, dengan manusia tak ada. Suka ada bergaduh dengan orang, suka ada putus silaturahim. Ya, suka ada benda-benda buat fitnah ke orang, tak ada. Maksudnya orang ni dia tak baik kan? Walaupun dia baik dengan Allah, tetapi bila mana dia tak baik dengan manusia, tak baik juga. Ya, ada orang dengan manusia, oh hebat dia baiknya, ya, tapi dia dengan Allah tak baik, tak jadi tak. Ya, semayang tak, puasa tak, tapi kita kata, oh pakuhnya orang ni, pakuh apa dia tak semayang pun tak. Nah, tak, dia dengan manusia tu, oh, kan dia bagi sumbang, bagi tu, bagi semua orang baik. Jadi orang yang nampak dia baik, dia dengan Allah tak ada semayang tak, tak, puasa tak, tak. Macam mana baik? Kita ni kena ada dua perkara tu, kena baik barulah nak jadi orang baik.
Kalau kita hanya kita vertikal kita, tapi horizontal kita, tak ada tadi. Kan? Maksudnya dua-dua kita ni, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia kita hebat, maka kita jadi orang yang hebat. Maka tidak ada contoh yang terbaik bagi kita melainkan Rasulullah SAW, Nabi dan terjumpa kita. Bagaimana hebatnya hubungan Nabi dengan Allah, bagaimana hebatnya hubungan Nabi dengan Allah.